Ada yang happy banget ini. Mau ngapain, Bre? Mau sekolah. Mau sekolah. Mau sekolah, Mbak? Iya. Dijemputnya hari apa, Bre? Mau dijemputnya hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya. Lama nginep kamu di sekolah 2 hari. Iya. Enggak, Jana tadi begini. Hai, Miss. Biar mau ke sekolahan. Ya. Mau biar kan sampai jam 1. Ya, entah kakinya lagi. Jemputnya jam 1 ya, begitu. Oh, begitu. Kelihatan begini. Ya, aku lagi sekolah, tapi dikentutin. Bisa biar. Iya, apa sih? Begitu, biar kata yang bilang. Hari pertama mereka mau sekolah. Hari pertama. Wah, naik mobil. Ya semuanya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Gimana ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Amin. Hari ini mau ngapain? Buat pertama kalinya masuk sekolah pas pandemi, gimana rasanya? Deg-degan. Mereka tahu ini pertama kali ya? Iya. Berani gak nanti ditinggal di kelas? Dia pertama kali banget ke sekolah, sekarang dijemput lagi, berani. Dijemputnya kapan? Hari apa? Nggak. Ini hari Kamis loh. Enggak, hari ini dijemputnya langsung. Jam berapa dijemputnya, Bre? Tadi jam berapa nyati? Abi bilang jam 2. Enggak, dia setengah 12 sudah pulang. Jadi ini hari pertama anak-anak mulai sekolah. Mau nyobain sekolah offline. Yang spesial buat Bre Kata karena ini hari pertama Bre Kata masuk yang namanya sekolah. Kita lihat dia di drama apa enggak, kita tinggal. Kalau kamu jam 12, aku jam 1. Wah, dia berapa kali balik sekolahan ini? Aku jam 2. Kamu jam 1. Udah nyampe berapa bangun? Yang tadi bangunin. Enggak. Yang tadi bangunin sama dia, sama Abi aja. Oke. Okay. Ntar dijemputnya sama siapa maunya? Ntar diajak Mbak Diana Mbak Siti jemput ya. Enggak, aku mau sama Abi. Abinya mau ke Jogja. Abinya ke Jogja habis nganterin ini, abinya berangkat ke Jogja. Bibi Ata mau diantarin dia. Oke. Okay. Enggak ada turunannya habis. Oh, belokan. Bapaknya nyasar mau ke sekolahan, salah jalan. Siapa? Abi salah jalan sebenarnya deh tadi. Iya. Mereka tak nggak nangis ya ditinggal ya? Enggak apa-apa. Ini parkirnya semua di sini nih. Iya. Salah. Sini Bre, kamu nanti nggak di sini, biantarnya di sana. Pas makannya. Bre, kita bukan di sini, Bre. Dadah, kaba, kala. Apa? Nah, tuh kakaknya nungguin. Nah, ini beda sekolahnya di Putri. Ini perdana yang ini sekolah. Bagaimana? Ntar Bia nonton kamu lewat Zoom ya, nak. Kamu mulai mundur-mundur. Ayo, Kavi. Ayo, sama Miss-nya dikenalin. Sini. Iya. Mulai takut-takut. Ayo, ada awa, ada awa, ada awa. Bingung deh. Kita sudah masuk prikel loh. Waktu itu kamu main-main aja. Ini grogi. Ada kakak, ada teman kamu, ada di situ semua. Tunggu, tunggu.
Ada 7 tuh, ada ya, banyak. Ya. Mau diantar sama Abi? Boleh. Mama yang dulu boleh, boleh. Ya, ternyata mereka tak takut ditinggal. Jadi kita nemenin dulu karena emang ini hari pertamanya dia masuk sekolah. Lucu sih tadi dia semangat banget, taunya pas nyampe sini agak ciut dulu. Kita nungguin dulu, mastiin dia bahwa dia nyaman, aman, baru tinggalin. Sekarang dia lagi main. Nah, bulan di sekolahnya juga kita nggak boleh ngambil gambar untuk menghargai privasi anak-anak lain. Jadi ketika udah di sekolah ada anak-anak lain, aku nggak bisa ngambil gambar ke arah mereka. Kecuali anaknya sendiri yang aku ambil gambar. Semua nggak ada papa mamanya. Papa mamanya nggak boleh nungguin, kita harus pulang. Dia sendiri, kamu papa mamanya mana? Gak ada, nanti dijemput kan? Tuh. Gak ada yang ditungguin. Kamu udah hebat, udah besar. Ya? Yuk, main sepeda nanti dia jemput. Yuk, main sepeda. Ayo main sepeda sama teman-teman dulu. Dia jemput nanti ya, jam 9, jam 12 ya. Oke? Ada miss dulu. Udah berkata. 1, 2, 3. Banyak gaya kan? Banyak gaya. Memang udah banyak gaya ya sini. 1, 2, 3. Wah, banyak gaya kamu, ayo sini. Sini. 1, 2, 3. Wah, dingin. Tendetik mah. Oke. Dah sayang. Nah. Waalaikumsalam, makasih. Tadinya Mas Hanung mau pulang ke Jogja jam 11 atau jam 10-an, taunya karena berikata nangis minta dijemput tadi, akhirnya nungguin mau jemput dulu karena kita lupa ya kalau berikata ini benar-benar pertama kalinya yang merasakan namanya sekolah dan kelas. Jadi tadi sempat nangis dan gurunya video call kita. Sekarang kita lagi menuju jemput. Mbak Diana udah standby duluan di sana. Ya, anak bayi. Bingung. Berkata keluar 11:30, Kaba keluar 12:30, Kala 12:30, Sibil 12:30. Gimana coba bagi-bagi jemputnya? Akhirnya sekarang biar praktis, sekarang udah menuju jam 12, aku jemput Berkata. Jadi Kaba aku keluarin jam 12. Biar nanti jemput si Kala sama Sibil, Kalanya aku suruh tunggu aja bentar. Tadi Andara keluarin kan? Iya, keluar sini. Ya ampun, dia benar-benar lupa jalan ke sekolah, benar-benar. Aku kan belum pernah nganterin sekolah dengan mobil. Aku biasanya nganter sekolah dengan motor. Oh iya, Deng. Oh iya, kamu gak pernah naik mobil? Gak pernah, mobil tuh maman. Sama iya. Karena lebih cepat. Lebih cepat naik motor, masuk-masuk gang. Sekarang mohon maaf, anaknya 4 yang sekolah. Ya lebih cepat motor juga sih. Lebih cepat motor juga. 2-2. Iya, ya ngikutin. Kamu hanya ngikutin Abi, gimana? Sekarang dia tahu dia gini ngikutin kamu ternyata. Ngikutin Abi ternyata. Sayang. Halo. Kok ganti celana ngompol? Aku banyak tangannya. Akhirnya semua aku jemput barengan. Woi, anak bayi sarah-arah. Alhamdulillah. Lihat dong, lagi pada main tuh anak bayi ikutan. Dia adanya kemana?
ke anak-anak jangan ngaca. Alhamdulillah, lihat dong. Tantangannya banyak banget dan bahagia banget kayak udah berasa mulai menuju normal. Alhamdulillah akhirnya setelah bingung jemput anak gimana ngebaginya, semua aku jemput jam 12 siang biar nggak repot. Bahagia banget mau nangis. Terus berkata akhirnya sudah mulai tenang karena tadi Mbak Diana nyamperin duluan. Terus berkata, Kama bisa main sebentar. Aduh kayaknya udah mulai menuju normal ya. Semoga Desember tidak ada gelombang baru lagi supaya semua anak Indonesia bisa main. Lihat dong. Pertama kali ya main di playground. Ah itu mah ngepel kamu. Iya mas, lagi mengacara tersendiri. Bi, gimana ngerasain ngeliat anak-anak sekolah lagi? Ya alhamdulillah udah mulai normal. Semoga pada betah dan semoga nggak jadi klaster baru aja. Ada takut-takut juga sih. Semoga tidak ada gelombang ketiga. Udah. Cuman kalau anak-anaknya sekolah gimana tinggalnya? Iya. Kenapa ya? Gimana ya? Jogja, Jakarta. Kita serahkan kepada anak-anak deh. Seneng nggak sekolah? Mau di Jogja apa di Jakarta? Senang sekolah nggak kalah bre, kabar bre? Kabar kalah. Mau balik ke Jogja gimana? Mau di Jogja apa Jakarta? Bre kata, gimana sekolah hari pertama bre? Suka nggak? Wah, seru banget apa? Kamu nangis tadi kan? Besok sekolah lagi nggak? Iya apa enggak? Iya. Ditinggal nggak apa-apa? Gak boleh. Nangis, akunya di video call. Tadi kenapa nangis sih, Bre? Kan kamu udah dedahin aku. Gak boleh lagi, oke? Bre, kita itu mau kerja. Aku masih gak nyangka kalau aku di sekolah. Rasanya gimana? Rasanya seru. Seneng gak? Tadi sempat main duck bus. Apa sih? Yang kayak kejar-kejaran gitu. Seru dong. Pada pulang jam berapa teman-teman? Pulang jam 2. Ada yang jam 2, jam 1 berapa? Kamu maunya jam berapa? Jam 2. Iya, aku juga semuanya jam 2. Apaan tadi Laika sama Nayel sama Abdil pulang? Aku lihat. Gimana pas nyamper Bre pertama kali? Enggak boleh diliatin. Terus? Prosesnya lama, soalnya ditanya-tanyain di depan. Terus tapi Bre akhirnya lihat Mbak Diana? Lihat dari jauh. Oh, dari situ dia udah tenang? Di depannya kan masuk ditanya-tanyain mau ngapain, mau ikut. Ngeliatinnya dari luar gerbang? Pas keluar nangis ya, nangis heboh. Wah, aku ditinggalin. Lah orang dia udah dadahin aku ada buktinya kok. Dia maunya besok kalau datang lagi harus ditungguin. Oh. Enggak boleh ditinggal. Emang dia bisa lihat siapa yang nungguin? Yang penting ada. Yang penting tahu. Yang penting tahu di luar ada itu. Ya mungkin 3 hari pertama kali ya. Iya. Karena kan dia enggak pernah sekolah, Bu. Iya udah oke besok. Dan dia tadi kan kita ngajarinnya pipis duduk. Dia pipis berdiri akhirnya kemana-mana tuh makanya ganti celana. Gantiin. Gak bisa pipis berdiri. Oh, pakai itu ordinary itu. Enggak, di toilet kan. Oh. Cuma berdiri. Nah, kata dia bilang ke misi aku biasanya pipisnya duduk. Ini kalau ditinggal enggak boleh. Enggak boleh ditinggal. Nanti bawa tungguin di pos apa? Ya. Super. Nanti tanya tantenya. Tante ada bawa enggak? Aku tungguin di kelas. Jadi nih, kalau mikir kayak berkata langsung. Tunggu. Nanti tante.